Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Ternate mengucapkan selamat datang Lego GAM 2013 dan saya mengajak seluruh masyarakat, mari bersama-sama kita sukseskan pelaksanaan Lego GAM tahun 2013 ini. Semoga dengan semangat Lego GAM tahun ini, kita tingkatkan pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Kota Ternate dalam bingkai kebersamaan di bumi Maluku Kiraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih para pemirsa yang spesial dari Jamalama TV. Terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk tetap bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan kita akan kembali kepada dua orang narasumber kita yang begitu spesial dan mungkin adalah satu kehormatan buat masyarakat dan pemirsa televisi Jamalama di Ternate untuk bisa berbincang-bincang dengan dua orang yang sangat istimewa ini. Baik, saya ingin kembali kepada Bapak Haji Umar Asman ya Pak ya. Boleh tolong jelaskan bagaimana sih hubungannya antara agama, antara syariat agama dengan kesultanan dan juga mata uang ini supaya lebih ditekankan. Jadi bahwa mata uang dina dan paham ini dimulai oleh Rasulullah SAW dan diterima dan digunakan oleh sahabat-sahabat para tabi'in tabi'in sampai ke kejatuhan kesultanan Utsmaniyah atau khalifah yang terakhir di 1924. Jadi banyak yang kita dapati bahwa hukum-hukum dalam Islam seperti hukum hudud, hukum diat dan hukum macam mas kawin tadi macam zakat tertakluk kepada dinar dan dirham. Seperti yang kita tahu bahawa kalau kita ada 20 dinar, kita simpan 20 dinar, maka kita harus zakatkan setengah dinar. Kalau kita ada 200 dirham, kita harus zakatkan 5 dirham. Jadi ini dia punya kait. Apa juga saya mau tekankan lagi adalah bahawa dalam Quran Allah juga menyebut tentang daulah itu. Daulah itu adalah Allah kata jangan kamu dulatul harta-harta di antara orang-orang kaya saja. Allah mengatakan bahawa jangan kamu hanya memintakan atau memutarkan harta-harta itu di tangan-tangan orang-orang kaya. Jadi daulah yang sebenar adalah tugas sultan memastikan bahawa putaran itu rata. Dan ini hanya boleh digunakan dengan mata wang yang ada harga dan juga melalui khususnya dengan zakat. Jadi mengeluarkan zakat itu dan zakat itu rukunnya adalah para sultan mesti ambil itu zakat. Zakat itu bukannya diberi, zakat itu mesti diambil dan hanya boleh diambil oleh sultan bagi pihak Allah SWT. Ini memang jelas dalam Quran. Jadi itu umum kaitnya bina dan dirham dengan agama dan juga sultan. Jadi kita sekarang cuba menggabungkan tiga perkara ini, bina dan dirham, kesultanan dan zakat. Dan ini akan mengembalikan Islam dan ini akan mengembalikan kesejahteraan kepada kaum muslimin dan muslimat dan juga masyarakat sekadar. Kemudian Bapak, kalau begitu saya juga ingin bertanya mengenai percetakan ya. Percetakan ini sebenarnya di mana dan hak siapa untuk mencetak, kemudian untuk pendistribusiannya selama Bapak sudah berada di Ternate ini mungkin 1 minggu kurang lebih ya. Saya dengar ya. Apakah sudah ada perkembangan atau bagaimana dan kemudian seperti apa? Sebab kita mengembalikan balik nilai dirham, kita tidak menolak kemajuan teknologi. Jadi teknologi sekarang yang ada di dunia ini berada di luar pesisiran Nusantara ini. Jadi kita telah menggunakan pencetak daripada Dubai sebab
dia punya kesehatan tersendiri yang menjadikan Dina itu sendiri ada dia punya mall itu, dia punya acuan itu. Acuan itu membedakan sesuatu, kita tengok sekarang, kita buat ini adalah Dina Dalham yang paling cantik dan paling canggih dalam dunia sekarang. Sebab kita tengok kita ada ciri-ciri keselamatan itu. Nah, jadi apa yang kita harus buat nanti, kita akan buat teknologi transfer. Mungkin mall dia kita bikin di Dubai, dan kita akan cetak di Indonesia. Bisa boleh dibikin. Nah, tapi pada sekarang sebab kita menggunakan teknologi itu, banyak benda sekarang dalam zaman teknologi ini kita terpaksa gunakan teknologi dari luar. Hal itu kita adalah terhadkan. Jadi bila kita dah sekarang senyap lepas ni, kita mungkin menggunakan teknologi dan kita dapat di Indonesia. Bila orang mulia ke atau dia Pak Rudi ke, kita akan jalankan. Kalau saya lihat di sini ada logo dari Kesultanan Ternate ya. Ini kalau dicetak di Dubai atau di tempat lain, ini haknya seperti apa? Apakah bebas mencetak dengan logo ini atau ada izin khusus? Iya. Saya beri izin. Iya, langsung untuk dari cetak sebanyak-banyak. Iya. Artinya yang sudah ada memang kesepakatan untuk ini ya, Pak ya. Iya. Baik. Boleh, Pak. Iya. Untuk kita jadi satu harapan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat, kalau boleh seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Baik Bapak, kemudian kalau untuk Bapak Ustaz, saya tadi melihat bahwa ada semacam surat resmi ya daripada Kesultanan. Surat resmi daripada Kesultanan. Iya, itu di sini yang keluar pada tahun 2012. Itu boleh ditolong dijelaskan itu surat apa, untuk apa, dan bagaimana yang hubungan dengan surat bahwa saya perintahkan kepada rakyat untuk mulai memakai dinar gitu. Iya. Karena saya sendiri akan meluncurkan dinar dan dirham itu. Iya. Dan saja. Baik. Dan sejauh ini setelah dikeluarkannya surat ini atau perintah ini, sejauh mana perkembangan yang sudah dilihat oleh Kesultanan maupun oleh Bapak Haji Umar ini, sejauh mana yang sudah terjadi di Ternate perkembangannya? Silakan. Dinar dirham itu sudah depan mata kita. Dan dalam seminggu ini kita telah pun membuat transaksi di beberapa toko, dan saya telah berjanji itu dengan orang di gerai bawah itu, di booth itu, mau beli itu pejamas Cina itu. Tadi Pak kita ini kita telah bercerita, dan malam ini saya harus membeli itu pejamas dengan dirham, dan yang dia kata dia pakai dirham. Transaksi dah berapa kali kita repair kereta, kita buat itu banner dan ya, para pemirsa, seperti ini ya kira-kira contohnya ya, Pak Sultan, seperti ini ukurannya dan transaksi masyarakat di Ternate sudah mulai boleh menggunakan ini, supaya dengan lebih cepat menggunakan mata uang yang sudah diluncurkan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini pun akan lebih cepat dilakukan, akan lebih cepat baik, lebih cepat meraih kemakmuran. Begitu ya. Tapi yang kita harapkan, semua orang mengambil bahagian. Pak Sultan telah memberi arahan, Sultan telah, tapi mengharapkan Sultan saja bekerja tidak boleh. Mengharapkan kita, semua orang mesti, kalau dia kata dia sudah ada menyimpan dina dan hak, maka dia kalau kata dia mau membeli barang, dia mesti pergi ke toko-toko mengatakan, boleh tak terima ini? Boleh tak terima ini? Kita kena semua orang kena bertugas untuk kemampuan semua orang. Jadi dia boleh lagi ya kerajaan saja bikin. Kita mesti kerja. Sebab kalau kita membalikkan kepada hukum syariat dan juga sunnah, maknanya bila kita transaksi itu ada pahala dia. Ada dia punya ganjarannya. Kalau untuk pendistribusiannya sendiri ya Pak ya, kan tadi Bapak bilang ada di toko-toko itu, ada agen resminya atau bagaimana yang sudah diatur oleh Kesultanan Ternate atau oleh
agen-agen ini siapa saja yang berhak untuk menjual, kemudian masyarakat ini kalau mau membeli kemana, menukarkannya di mana, seperti itu? Kita nak kembalikan, kita perlu ada satu infrastruktur. Kita akan usahakan sedikit demi sedikit supaya kita dapat membina infrastruktur ini. Tapi semuanya atas izin Pak Sultan. Siapa yang akan jadi engineer, siapa akan yang punya jadi engineer. Tapi kita akan buat yang kita akan. Dia tidak boleh buat, semua sudah ada, tidak boleh. Ini kena kerja keras sikit. Sebab saya kata kita membalikkan sunnah, kita kena kena semua orang kena kerja keras. Kalau semua membantu, kita tidak boleh tanam pagi, besok kita mau tuai. Tidak boleh. Kita mau pergi ke laut pun, mau siapkan jaringan, mau menangkap ikan, karena ikan tidak ada. Jadi ini kehidupan kita mesti perlukan masa untuk mengadakan digarap bersamaan antara rakyat dari Ternate, kemudian pemerintah, kemudian seluruh orang yang merasa orang Ternate, orang yang merasa kalau boleh orang yang merasa orang Indonesia, supaya mulai menggarapnya sekarang, karena kalau tidak digarap sekarang tidak mungkin diterima hasilnya seperti panen ya Pak ya. Dan kalau untuk mereka yang diberikan hak untuk mendistribusikan itu kira-kira diseleksi atau tidak ini Pak Sultan? Nah, saya kira itu nggak usah diseleksi. Kita datang ke toko. Toko iya. You mau ikut kita nggak? Mm-hmm. Nanti saya punya orang-orang akan datang mau beli barang-barang dengan dinar atau dirham. Iya. Kalau oh ya saya cuma kasih ini nanti ditempel di tokonya. Oh iya. Jadi siapa yang mau beli apa bisa kesini. Iya. Jadi para pemirsa boleh dilihat. Jadi ini nanti akan ditempel di toko. Toko yang mau ikut kita, kita kasih ini supaya ditempel di tokonya. Jadi orang-orang yang mau pakai dinar bisa kesini, tidak ragu-ragu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau pembelian misalnya dia pakai ini, dia beli misalnya sesuatu harga cuma berapa 10 atau katakan 50 ribu. 50 ribu atau 5 dinar. Iya. Nah, dia kasih ini, nanti kasih kembali rupiah. Gitu. Iya. Gitu atau dia bayar dengan rupiah. Bisa saja supaya mempermudah. Dan sekarang belum ada uang-uang kecil untuk kembalikan, belum bisa. Nanti dibikin juga. Nanti ada. Ada kan? Semacam sen-senan itu, uang kecil-kecil. Ya, jadi luar biasa. Jadi kita akan rasanya seperti kembali kepada sejarah awal, sejarah mula-mula bagaimana mulai berlakunya perdagangan pada zaman. Kalau saya tidak salah, sejak saya mendengarkan cerita tentang Nabi Sulaiman pun sudah seperti ini, yang menggunakan dinar, perak, dan dirham ini. Jadi luar biasa. Dan kemudian kalau untuk seleksi ini tidak ada, siapapun berhak dan siapapun malah dianjurkan barusan oleh Bapak Sultan untuk menggunakan alat tukar ini supaya ini menjadi budaya, menjadi masyarakat yang akan memperbaiki perekonomian, memperbaiki taraf hidup kemakmuran daripada rakyat Ternate. Baik, kita kurang lebih sudah berbincang dengan dua orang narasumber kita yang spesial ini dari Malaysia, jauh-jauh ya. Jauh. Sudah satu minggu menemukan kami. Sama ke surga ya. Melalui Ternate. Iya, untuk membantu membuat masyarakat Indonesia, masyarakat Ternate khususnya menjadi lebih makmur. Berterima kasih dulu kepada beliau yang sudah memikirkan negara tetangganya untuk join bersama membangun daerah yang dengan lebih baik. Melayu-melayu. Iya. Sebenarnya saya memang asal Datuk saya berasal daripada Minangkabau. Jadi di Malaysia dan di Indonesia ini sama orang itu. Serumpun. Serumpun. Cuma susah berantem. Suka berantem. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya dinar ini pasti memperbaiki, menjadi satu, menggabung semua jadi satu lagi. Baik, karena apapun yang sudah diberikan melalui syariat agama pasti akan jalannya lebih baik. Baik Bapak, kurang lebih sudah satu jam sudah berdialog, kira-kira kesimpulan apa yang akan diberikan untuk para pemirsa Agama Lama TV dan masyarakat Ternate pada umumnya? Silakan dimulai dari Bapak Haji Umar. Kesimpulan dari dialog kita. Kita berdoa bahwa apa yang berlaku di Ternate ini akan memiliki impak global dan membalikkan balik Islam itu dan memberikan balik kesetaraan kepada umat Islam dan
manusia sejati. Ya. Itu kira-kira penting dari itu. Kalau dari Bapak Sultan sendiri bagaimana untuk rakyatnya ini? Ya. Karena biasanya rakyat tempat ini lebih apa? Trust, lebih percaya bahwa kalau Sultannya berbicara itu mereka punya trust lebih besar. Ya. Silakan Bapak Sultan. Jadi, yang saya harapkan ya bahwa rakyat itu bekerja lebih keras untuk mensosialisasikan dinar dan dirham. Dan nanti itu keuntungannya mereka sendiri, bukan saya. Dan ini menjadi milik mereka kan, bukan kita ini, bukan. Ya seperti yang di Jawa berbaru-baru nipu orang sampai triliunan, semua mesti diserahkan ke sana, emasnya, uangnya diserahkan. Tidak, ini, you mau, you bayar. Karena kita sudah keluarkan ongkos kan, you mesti kasih kembali ongkos. Dengan uang itu saya cetak lagi. Terus tidak akan berhenti ini, oh terus. Nanti sampai seluruh Indonesia, saya yakin seluruh Indonesia akan ikut. Akan menyerah dengan rayuan. Apa? Bukan, rayuan apa namanya? Gue hebat, do polorong gigi. Baik, dan mudah-mudahan dari perbincangan kita, pemirsa akan dapat menarik kesimpulan bahwa mudah-mudahan kesultanan Ternate ini akan menjadi pelopor atau pendobrak awal supaya jenis mata uang dirham dan dinar ini akan lebih lagi meluas. Tentunya perlu dukungan dari rakyat, perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa mensosialisasikannya. Dan mudah-mudahan rakyat juga yang sudah menikmati atau menerima hasil dari sosialisasi ini boleh mengambil manfaat dari apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan 1 tahun, 2 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan kita akan melihat perubahan yang signifikan di Ternate ini. Ya, mudah-mudahan dan insya Allah ya Pak, kalau niatnya baik, kalau jalannya benar, pasti akan mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa. Baik, para pemirsa, sudah 1 jam kita berbincang-bincang dengan Bapak Sultan Ternate, juga dengan Bapak Haji Umar, tamu kita dari Malaysia, dari Kerajaan Kelantan. Dan kita sudah merasa puas dan mudah-mudahan ini tidak sampai di sini, berlanjut mudah-mudahan propaganda itu selalu untuk mensosialisasikan ini. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang, tetap di dialog spesial pada episode-episode yang lebih menggetarkan lagi pada waktu yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur nikado ino, selamat senidori. Welcome to Legugam Maluku Kieraha 2013. Dream Island with Paradise Culture, negeri impian dengan 1 juta budaya. Dengan Legugam Maluku Kieraha 2013, mari kita sama-sama menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya dan adat siatorang di bumi Maluku Kieraha. Sukseskan Legugam Maluku Kieraha 2013. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.